Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang anime Dungeon Fighter atau anime Fight Dungeon Fighter atau anime Fighter Dungeon. Ya, di episode kemarin itu kita baru pertama kali main dan di sini inilah hasil kita ngegrinding selama satu hari. Tunjukkan bang. Ya, di sini gue udah punya fruit Kitsune. Enggak, bukan kayak sujud, kayak ruku itu. Nah, levelnya udah level 31 untuk buah Kitsune gue ya. Ini kalau ini di Block Sprint ini Kitsune ya namanya. Nah, level karakter gue udah level 41. Nggak tahu, di sini namanya Foxy atau rubah gitu. Nah, seperti kalian lihat di sini item gue masih sampah karena gue masih grindingnya itu di level normal. Nah, hari ini kita bakal melanjutkan cerita dari main quest kita. Nah, di sini juga gue udah gacha, lihat gue ada Tsunade guys, gila gue dapet Tsunade. Tsunade ini hero yang level berapa? Tsunade namanya Tsunade. Lah Tsunade gue level 29. Kita akan melanjutkan main quest dari Tsunade ya. Tsunade ini kita terus menyelesaikan yang hard, tapi ini yang hard ini khusus level 1 bang. Auto gampang gak sih harusnya? Ayo kita bantai-bantai ya. Di gue masih 18 guys. Kalau dulu pasti 1,5. Let's go, auto bantai-bantai. Iya, iya. Gue pakai pedang aja lah. Let's go. Pedang Kisame guys. Pedang Kisame, pedang Kisame. Gua jadi rubah. Apa sih kalau ini di Naruto namanya? Kurama. Bukan Kurama. One Tail Beast. Kurama. Kurama. Rasengan. Guys, dia rubah tapi pakai pedang, gila. GG enggak sih guys, itu artinya apa emang biasa aja? Menaikkan level pedang gua tuh. Aku pakai auto clicker bang. Auto clicker. Gue juga. Masa dia tidak tahu guys apa artinya auto clicker guys? Padahal tinggal download di Play Store guys. Langsung aku rasengan. Emang kamu main Rafa? Ya emang kamu main Raffi. Raffi namanya Rafia. Wah Itachi, kenapa itu selalu lawan Itachi? Spoiler alert. Oh my god. Tsunade, aku udah selesai menyelesaikan tugasmu. Cara klaim. Oh, lu udah selesai. Waduh, curang banget. Guys, lembah akhir berhasil kita tamatkan ya. Selanjutnya adalah laboratorium. Tsunade. Oh, ya? Level ini. Tsunade. Apakah kamu punya tugas baru? I need epipeni. Apa tuh epipeni? Belajar skill baru. Oh, acep. Oh, hah, udah. Bicara lagi, thank you. Ini hadiahmu. Oh, udah selesai kah? Oh, ya, Bang, jangan lupa klaim XP. Iya, biar dapat dua kali ya. Nah, betul ya? Nanti aja enggak sih? Nanti aja. Grinding akhir-akhir iya. Grindingnya akhir-akhir, oh boleh. Bang, quest yaudah, quest aja. Malah ini gak sih rugi. Arm yourself to the teeth. Nah, gigi. Tolong gunakan 5 equipment. Oke, boleh. Sudah. Oh, thank you, ini hadiah kamu. Wow, let's go. Terus apa lagi ini, Nenek Tsunade? Kalau bisa bantu gua mengalahkan dungeon di levels yang easy. Oke, gas. Ayo gas. Let's go gas, kita gas. Gasken. Oke, apakah kita bisa, guys? Yang easy, guys. Keren nih, jelek sih menurut gua, Kisame. Wow, lab easy. Let's go. Rasengan. Gila nih OP banget kita karakternya, cok. Terlalu grinding banget apa? Let's go. Tapi kalah ada pemain yang itu kan, yang apa? Apa tuh? Defend.
Enggak kalah, enggak kalah. Gue waktu itu solo bisa. Anjir, udah coba. Sampai level 20 doang. Ya, anak. Wow, ini dapat duit guys kalau dihancurin, let's go. Langsung aja enggak sih? Langsung aja enggak sih? Oh, siapa ini? Woi, ini siapa guys? Namanya guys. Kimimara. Oh, siapa? Kimimara, nama Kimimara, Rasengan. Kimimara. Yang lawannya Rock Lee ya guys ya? Oh iya kah? Oh iya ya. Oh, bosnya dua cuy. Bosnya ada dua. Let's go. Bantai. Supaya video atau live gue itu let's go, let's go. Tap-tap layar terus ya. Oh, ada Itachi. Ada Madara. Bukan ya? Bukan Madara ya? Let's go. Bosnya apa, guys? Bosnya coba tebak, guys. Bosnya apa? Pasti Orochimaru. Pasti Orochimaru. Kayaknya sih Orochimaru dah. Kalau ini let's go tadi ada ular-ular juga ya? Iya, kayaknya Orochimaru dah. Benar enggak, guys? Boleh, guys. Oh, tuh kan Orochimaru. Ulti Rasengan. Wah. Gila, easy sekali kayak ini. Terlalu easy. Orochimaru berhasil kita kalahkan dan membuat nenek Tsunade bangga. Let's go nenek Tsunade, nenek Tsunade, aku udah selesai mengerjakan tugasmu nenek Tsunade. Nenek Tsunade, terima kasih, inilah hadiahmu. Iya ya. Oh, dapat pemata. Boh, kita bisa buat gacha-gacha, guys. Kok nih nenek Tsunade-nya meninggal di gua? Nenek Tsunade, ada yang kenapa kau nenek Tsunade? Oh my god, nenek Tsunade-nya terbercah berai. Lu bisa bantu gua enggak menyelesaikan yang normal? Boleh nenek Tsunade. Di gua ini aneh, di gua aneh. Gua bahkan inian gua masih belum. Buah gua masih level 31. Dia udah level 45. Emang parah deh, grinding banget dia anaknya. Buah gua level 31, so. Buah lu 31. Tapi pedang lu level? Level 29, dikali 30. Wah, GG gaming enggak guys itu artinya, guys. Guys, pedang gua ke fuse, guys. Enggak sengaja gua lupa. Legend lagi, guys. Parah gitu. Iya, legend. Betul ganti. Gacha. Aduh, gacha, boleh gacha nanti. Ulti Rasengan. Guys, pedang Kisamu bagus enggak, guys? Pedang Kisamu. Bagus, guys. Gila lu. Bisa nyedot chakra ini. Aduh. Tapi tampilannya Kimimara. Kimimara. Kimimaro, Kimimarun bayo. Dapat topi Hokage ketiga. Dapat spell. Dapat ninja boost. Dapat sepatunya ninja. Rasengan. Rasengan. Eh, bukan Rasengan dong kalau ini rubah apa ya? Bijudama. Oh, ada ular guys di situ guys. Ular apa ini? Ada usus kah? Ular, oh, ular guys, bukan usus. Kita pernah. Apa sih? Ini iniannya si Orochimaru. Orochimaru. Bijudama. Iya. Langsung setengah darahnya. Let's go. Ayo sini, ayo sini, ayo sini. Ayo sini, ayo sini. Ah, mana sih mana? Orochi. Orochi bisa ngeluarin ular, gila. GG gaming enggak, guys? Black Mamba. Iya, siapa tahu. I don't know. Black Current. Dapat Swirl Rise. Wow, buat update hero kita ya, pet kita. Wah. Masih lama, Cok. 12.000 dapatnya. GG gaming enggak, guys? GG gaming enggak, guys? Coba ini.
quest lagi nih. Sunadi, aku sudah menyelesaikan tugas kamu. Klaim. Oh, coba bicara lagi. Lu bisa bantu gua untuk kalahin yang hard? Bisa, Nenek Sunadi. Level aku udah level 41 karena aku udah grinding sangat banyak. Dia udah yang level 40, guys. Gua belum. Gua harus yang hard dulu. Gua dia udah terlalu grinding, guys. Dia nggak nunjukin progres. Oke, okay, sekarang kita masih yang laps dulu yang hard ini. Temen gue masa udah ini loh. Temen gue udah masuk yang ke desa, guys. Udah beda tempat dari gue, guys. GG berarti harus nonton itu artinya, iya nggak? Pakai auto clicker, tap-tapnya iya pintar pakai auto clicker. Tapi buntu, nah kalau sus buntu jatuhnya apa? Wah, sus cuma bisa bercena kan, dan jadinya mending soy gitu guys. Gitu kasih ]nya. Perempatan biar nggak buntu, kasih jalan. Meninggal deh gua nih, bikin jalan baru ya guys ya. Set gua hampir meninggal guys di hard ini. Oh my god. Sini kampret. Gua musuh. Bentar lu, lagi gua naik level nih. Woi, gua musuh lu, woi. Sini kampret. Woi. Pakailah kitsunenya. Wow. Apakah gua akan mati, guys? Kamehameha. Amika. Wihi. Gila, guys, gua langsung apa tuh? Dapat spell boots. Bentar lagi nih 2000 lagi deh. 2000 lagi gue naik level cuman. Carry aku, Bang. Carry aku cepat. Carry. Carry cepat carry. Kita upgrade dulu kali ya, defense. Darah gua sekarat. Gak bisa bantu-bantu. Gua hanya bisa melihat dari sini. Tuh. Dia lempar kunai gak tuh? Nice. Hey bang, anjing jago setengah bahaya nih. Lu udah bisa full, bisa kan? Belum, emang bisa full? Enggak, belum naik level gua. Aduh, aduh. Berarti main aman nih. Main aman guys. Terlalu di taruh tepon gua tadi guys. Iya, harus main aman bang. Bang kalau ya, pakai berarti kita masih konmal guys, ternyata guys. Kayaknya kalau misal di village kita harus grinding dulu deh. Iya, apakah grinding dulu guys sini guys? Berkop gilas guys. Boleh bang, boleh bang. Harus grinding gacha dulu gak sih guys? Boleh bang, boleh bang. Apapun boleh lah pokoknya. Nih, dari jauh. Dikit lagi nih gua. Wah udah, belum sebelum sempet gua. Gak sempet. Ayo bang, let's go bang. Ayo. Sambil dipakai gak sih ini aneh. Kitsune. Sunadi serang ya Sunadi. Sunadi serang, kita liatin aja dulu gak sih guys. Emang iya guys dia cupu guys. Halo. Apakah fakta guys? Nah makan tuh. Wah, kenapa dia nyerang gua? Tidak, lari. Lari. Hey. Lari, guys, kita akan meninggoy. Lari. Darah gua 200. Darah aing 200. Bang, bisa nggak bang ini? Waduh, gua kurang tahu nih, guys. Oh, dia mulai serius guys, dia pakai kitsunenya guys. Wah, let's go guys. Apakah bisa kitsunenya? Bantu nyerang. Nah. I'm dead. No. Respawn. Bisa respawn. Hah? Oh, bisa respawn. Baru tahu gua guys. Aku mati, cok. Oh, hidup lagi. Ayo, 44. Mode serius. Oh, meninggal kau Orochi. Let's go. GG gaming gak, guys?
GG Gaming gak guys itu tadi guys? Maaf dong, baru selesai ambil nasi, iya gak apa-apa. GG Gaming gak guys tadi guys? Kita hampir meninggal lawan si Orochi. Oh my god. Oh my god. Bicara dulu. Claim. Halo Nenek Tsunade, aku udah selesai ya. Terus ada misi apa lagi? Buat skill kamu makin kuat dan kuat. Oh, gimana caranya? Increase skill 4 kali. Oh, skill apa skill? Kita pilih apa, guys? Ini aja dulu ya. Butuh. Waduh, butuh banyak. Level up coba. Kayaknya ini kurang bagus, guys. Waduh, gua malah terobosan. Oh my god. Guys, gua kepake games gua. Oh my god. Oh no. Game gua jadi 500. No. Kepencet. Guys. Guys, no. Thank you. Sukses terbayar. Gini doang cok anjir. Salah. Guys, aku tidak ada inian baru nih buat upgrade skill. Aku tidak bisa menyelesaikan questnya Nenek Tsunade. Main dulu berarti untuk upgrade skill. Kayaknya kita harus grinding dulu guys ya. Oke, di sini gua udah grinding lagi dan gua udah level up 5 skill 5 kali dan udah 4/4. Nenek Tsunade, aku udah selesai nih, gimana? Kita coba. X bicara, thank you, inilah hadiahmu, klaim. Terus misinya apa lagi Nenek Tsunade? Buat equipment kamu menjadi kuat dan makin kuat. Gimana caranya? Perkuat senjata perlengkapan kamu 5 kali. Gimana cara perkuatnya, Cok? Diffuse. Coba kita fuse-nya sepatu deh, sepatu. Ini sama ini, dah coba select. Jangan select all. Jangan di select L nanti biar kehitungnya sekali dong kalau kita select L. Iya bang kehitungnya sekali. Iya coba ya. Coba ini kita fuse 2. Oke. Kehitung berapa itu? Kehitung 2 kali apa kehitung sekali guys? Oke, hitungnya sekali guys. Jadi satu-satu aja dulu ya coba. Oke, kita coba satu-satu. Terima kasih, inilah hadiahmu, klaim. Naik level dong gua. Let's go. Lu bisa bantu gua pas dungeon fillet easy. Oh, bo, bisa kayaknya bisa. Oh, oke, kita bakal nunggu teman kita ya, guys. Dia lagi grinding. Level 41. Attack-nya 1,6k. Critical-nya 0,37. Buff-nya nambah 2% darah. Wah, berarti kalau kita makainya Tsunade, kita harusnya lebih perbanyak darah kali ya, guys, ya. Ya enggak sih? Kalau Kiba nambah 1% darah. Kalau Zenitsu nambah 1% darah. Zenitsu cuma nambah 1% darah, guys. Defense, guys. Mendingan Tsunade aja nggak sih? Oke, bang, Tsunade aja. Kita misinya disuruh nyelesain desa Konoha. Iya nih, desa Konoha yang easy nih. Apakah kita bisa nih lawan desa Konoha nih, guys? Coba, ayolah, let's go. Ada yang level hell. Oh my god. Wow, sini, let's go. Maju kau, ame. Tuh guys, dia megang panah guys. Dari jarak jauh. Kayaknya enakan jarak jauh apa jarak dekat guys? Kalau Kitsune kayaknya ini jaraknya lumayan jauh ya, maksudnya. Jaraknya jauh. Ya menengah dia. Soalnya dia nggak bisa dihit musuh, tapi dia bisa ngehit guys. Curang nggak sih artinya? Apakah enggak guys? Nggak curang nggak? Oh enggak bang, nggak curang emang kekuatan dia. Iya. Oke. Mana lagi? Temari. Si Kamaru menyarimu, Temari. Oh lemaga. Kayaknya enakan jarak jauh deh guys. Darah kita auto aman.
Guys, kita pakai Love Pruitt aja nggak sih, guys? Atau Kitsune aja, guys? Kitsune. Love Pruitt kayaknya enak, guys, dari jarak jauh, guys. Korip aim, orang auto aim juga. Serang dia, Temari. Serang dia terus, Temari. Ayo. Loh, dia mana? Dia balik, dia balik. Kamehameha. Wah, guys, enakan buah yang jarak jauh ya, guys, ya. Real ya, guys. Real, cuy. Enakan buah jarak jauh, cuy. Waduh, dapat sun necklace nih yang buat level 40 nih. Let's go. Let's go. Minggir kalian, minggir kalian, minggir kalian, minggir kalian. Waduh. Adain rasa. Pernah ada rasa tapi tidak digubris. Wow. Siapa tuh, guys? Naga Bonar. Belum, bang, masih ini. Masih lama. Darah gua udah setengah, guys. Real kah, guys? Bagusan fluid jarak jauh, guys. Iya, kita aja belum selesain lawan bos yang setengah, yang di tengah itu. Apakah kita masih belum kuat, guys? Apakah kita harus grinding lagi? Iya, bang, kayaknya harus grinding lagi, bang. Waduh. Game ini penuh dengan grinding ya, nampaknya. Oke dah kalau begitu. Tenang, guys, ada yang pakai Love Fruit, guys. Lihat itu. Wah, parah dia toxic, guys, emang. Apakah kita bisa? Let's go. Kita lawan siapa itu? Lawan Levi ya? Levi, Levi. Kok gue ngeliat kayak Levi gitu dari jauh. Oh, bukan, bukan Levi. Soalnya rambutnya mirip, guys. Levi. Kita muter-muter aja kayak gini, guys, terus, guys. Nambah darah gue masih lama lagi naik levelnya. Shoo 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 shoo. Ini kalau kita rubah tapi jalannya lambat, guys. Hah? Tobirama. Oh my god, Tobirama, yeah yeah. Wah, Tobirama sakit banget, Tobirama. Tobirama, Tobirama sakit banget, Tobirama. Tobirama sakit banget, Tobiramanya, guys. Kita harus jaga jarak terus nih sama si Tobirama. Oh my god, darah kita 4000, guys. Oh my god, gua kena air. Gua kena air. Makan ini, Tobirama. 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 Serang, serang. Itu tinggal 10%. Serang, serang. Gua darah gua 2000. Darah gua 1000. Oh my god, darah gua sekarat. Apakah kita bisa menyelesaikan mode easy di level kita yang masih level 44? Oke, ini lawan bos, guys. Siap-siap, guys. Siap-siap, guys. Skillnya jangan kul. Wah, depan gua nggak tuh lawan Gara. No, gua langsung mati. Aduh. Oke, kita hidup lagi ya. Chibaku Tensei. Chibaku Tensei. Chibaku Tensei. Wah. Serang, serang. Chibaku Tensei. Chibaku Tensei. Kata Gara kayak gitu. Kita TB-TB-in, guys. Waduh, awas tuh, ada bola, 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 bola di bakso. Bakso. Ada bakso. Sia. Wah, ngadu, ngadu domain, ngadu domain. Adu domain. Oh, Magita berhasil mengalahkan si Gara. Oh my god.
8.000 anjir, kalau ini kalau 8.000 kali 2 ini makin mantep enggak sih? Kita dapat apa sih di item? Coba guys. Item ada yang level untuk khusus level 40. Hero level up dan 1000 XP. Waduh. Waduh, mantep kah tuh? Item ini apa? Seal Curse untuk mendapatkan 10.000. Oh my god. Oke, kita bicara coba. Thank you, inilah hadiahmu. Terima kasih Nenek Sunadi. Nenek Sunadi, misinya selanjutnya apa Nenek Sunadi? Bantu gua untuk melawan yang normal. Apakah kita bisa guys lawan yang normal guys? Nggak bisa ya. Ya udah berarti kita harus mode defensif. Ayo mode defensif. Ngerjain quest guys. Kita lihat quest daily quest kita ini tinggal 2 lagi. Summon 1 kosmetik itu gue masih butuh waktu 4 jam. Teamwork total of 20 wave tower defense bersama dengan teman. Oke, ayo guys, let's go. Mana lagi nih guys? Oh, masih di arah sana ya, masih arah yang sama. Bang, nanti wave ke 10 ada boss. Hah? Iya kak guys, wave ke 10 ada boss. Waduh, setahu gua kita lawan Itachi lagi ya guys ya, kalau nggak salah. Itachi Gaming. Kita putar-putar seperti ini. Oh, damage-nya berasa bang. Iya bang, damage-nya berasa guys. Jangan selalu di deket-deketin banget ya guys ya, nanti meninggal. Kita harus bermain sambil ngehindar-hindar. Darah lu berapa, Pak? Masih penuh. Oh, darah dia masih penuh, guys. Gara-gara dia mainnya jarak jauh. Kayaknya kita pakai love aja, yuk. Kimi marah. Aduh. Gua hampir ketusuk tulang. Tulang rusuk dia. Sakit banget. Kimi marah. Kimi maru, Kimi. Bawa ke gua dong. Gua lagi ulti nih. Kimi marah. Ya udah meninggal. Kita sudah selesai ke wave 21. Sejauh manakah kita bisa bertahan dengan wave ini? Imba sih ini, jarak jauh sih imba sih. Guys, kita pakai jarak jauh aja nggak sih guys? Setuju bang, setuju bang. Kita pakai love fruitnya guys. Setuju, setuju. Lego, bang jangan iri sama temen abang. Aduh gimana guys, tapi itu lebih emang lebih enak guys. Tuh, dia udah selesai tuh. Lebih bagusan berdasarkan pengalaman gue kan, yang S itu dia jarak jauh guys. Itu enak banget guys yang jarak jauh itu. Bukan gue iri ya emang, tapi berdasarkan penilaian gue juga ya guys ya. Ya meninggal gue coy. Oh my god. Kita gagal defense karena kita mati duluan. Tetapi kita sudah menyelesaikan quest daily kita. Klaim dapat 100. Dan tinggal 2 tinggal 1 misi lagi yang belum kita selesaiin, yaitu summon 1 kosmetik. Oh my god, let's go. Oke guys, mungkin ya videonya sampai sini aja ya, karena kita udah nyelesain main quest dari si Tsunade, yang itu kita menyelesaikan dungeon dari dia, dan sekarang kita menggunakan love fruit dan juga kita udah gacha hero ya. Ya inilah hasil dari kita grinding selama sehari. Kalau misalkan kalau kita grinding selama sebulan kayak gimana ya hasilnya? Oke, ini videonya sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye-bye.